dan kalau kalau saya sebut satu ayat lagi mungkin semua di kalangan kita kalau kita dapat baca Ezekiel chapter yeah. 23 ya yeah. okey um, saya tak nak cerita tentang lucanya kalau you baca yeah. ayat itu ceritanya nampaknya agak uh, agak lucah sebab menerangkan detail perbuatan-perbuatan yeah. <coughs> yang tak elok tu ya yeah, betul ya yeah. Bagi saya, uh, lucah tu tak begitu tu teruk. Lah Paling teruk kalau kamu baca dua ayat. Ayat pertama dan ayat nombor empat. Jangan lupa, Ezekiel ini, ayat itu sebut, And the words of the Lord came to me saying. Maksudnya, dia terima wahyu. Itu yang pertama. Dan okay. ayat nombor empat, bila cerita tentang dua wanita tu, satu ibu tu, dan mereka, uh, apa nama, Melayu cakap apa? Uh, mereka jadi pelacur pada usia pelaco. muda betul yeah, yeah. betul yang betul. perkara yang paling 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 buat saya amat susah nak terima adalah bukan pasal kekotoran tu ya yeah, sebab betul. Tuhan kata dalam dalam ayat tadi mula-mula ingat lagi tak saya sebut and the words of the lord came to me saying as a yeah. sedang bercakap dia dapat wahyu daripada Tuhan dan ayat nombor empat tu yang 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 penting tu adalah Tuhan kata apa Tuhan kata dua wanita ini yang pelacur ni Tuhan kata aku punya. Yeah, Tuhan yeah, kata yeah. pelacur tu aku punya. Um, saya ada sedikit problem sedikit kalau bila kita sebut kita kata Tuhan memerlukan pelacur pelacur sedemikian. So saya bukan nak burukkan hanya bagi saya nak terangkan kajian saya yang buat saya amat susah nak terima. Saya payah nak terima sebab bagi sifat bagi sifat uh, tentang Tuhan yang bagi saya uh, bukan sifat ketuhanan tetapi sifat ciptaannya, sifat mat. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa. Dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan kuat, sehat, dan selalu diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih banyak sekali lagi buat semua saudara yang masih mau menunggu video di channel ini, seperti video-video di depan tadi bahwa salah satu video mengingatkan kita bahwa channel ini adalah channel yang isinya kesaksian hidup. Ada juga kadang-kadang tanya jawab, ada pertanyaan, ada juga khotbah-khotbah kami atau khotbah saya di ibadah atau di KKR dan lain sebagainya. Tapi juga Video ini atau channel ini maksud saya berisikan pembelaan iman ya. Memang seperti saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang pembelaan iman itu jangan diartikan bahwa seolah-olah Tuhan lemah lalu Tuhan butuh pembela dan pembelanya adalah kita-kita ini. Manusia-manusia lemah, manusia-manusia berdosa yang diselamatkan Tuhan lalu dipakai untuk kemuliaan namanya. Tentu bukan itu maksudnya. Betul bahwa kita manusia lemah dan Tuhan maha kuat, maka tidak perlu membela Tuhan dalam arti itu. Bahwa kekuatannya sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan kita itu tidak dapat ditandingi, tidak dapat juga dibandingkan atau disandingkan dia Allah yang hebat. Tapi Tuhan yang maha kuasa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kita kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan atau pemberitaan Injil. Dan salah satu bentuk pemberitaan Injil adalah melakukan pembelaan-pembelaan iman. Saya akan bacakan dua ayat lah berkaitan dengan dasar melakukan pembelaan terhadap Injil. Dalam arti bukan Tuhan lemah tapi Tuhan kasih kepercayaan bagi orang Kristen, bagi hamba-hambanya. Kalau ada yang menyerang, ada yang memutar balikan firman, ada yang menuduh-nuduh, ada yang apa ya melakukan serangan-serangan yang bodoh dan perlu ditanggapi, maka kita wajib untuk menanggapinya. Saya baca dulu Filipi pasal 1 ayatnya yang ketujuh firman Allah berbunyi demikian. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sekali lagi, membela dan meneguhkan berita Injil. Ya. Kemudian di ayat 16 juga ada kata yang sama yaitu seputaran membela Injil. Ayat 16 dari Filipi 1 mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi memang dalam artian ini Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Sebenarnya tentu Tuhan bisa melakukan sendiri atau minimal Tuhan pakai malaikat cukup. Tapi harus dipahami ketika Allah memakai kita melakukan pembelaan terhadap Injil ya Membuktikan dari kitab suci tentang kebenaran yang sesungguhnya, maka itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Selain ayat tadi, saya akan bandingkan juga dengan Kisah Para Rasul ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18, ayatnya yang ke-27 dan 28 dikatakan demikian. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Jadi, orang bisa berguna itu mutlak karena kasih karunia Allah termasuk dalam membela Injil. Nah, di sini dikatakan oleh karena kasih karunia Allah Apolos menjadi sangat berguna. Nah, dia berguna dalam hal apa? Ayat 28 sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, Dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, menarik bahwa zaman itu mereka bisa berbantah-bantah di depan umum. Tapi kalau sekarang ya, salah satu cara kita melakukan pembelaan iman atau melakukan perbantahan dalam artian bukan perbantahan karena cari masalah bukan bukan perbantahan karena cari popularitas bukan bukan perbantahan karena pansos bukan perbantahan ini seperti yang Apolos lakukan Paulus lakukan Stefanus lakukan bahkan Tuhan Yesus sendiri melakukan perbantahan atau perdebatan dengan setan dalam Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4 itu. Maka tidak ada alasan untuk melarang orang melakukan perbantahan demi membela Injil. Demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan Injilnya, dan tentunya demi kepentingan orang percaya. Di channel ini sudah banyak bantahan-bantahan yang kami berikan. Begitu pula dengan YouTuber-YouTuber Kristen lain yang sedang dipakai Tuhan di Indonesia atau di mana-mana untuk melakukan counter terhadap serangan-serangan dari alat-alat setan. Nah, video yang ada di depan tadi ini kali ada satu alat setan bukan dari Indonesia, tapi alat setan dari negara tetangga. <laughs> ya. Nama namanya Lim siapa ya? Saya ada catat di sini namanya Lim apa gitu? Lim Choi Soon kalau tidak salah ya. Ini orang ya Lim Choi Soon. Itu video yang tadi itu ada mualaf dari Malaysia, Lim Choi Soon. Dan menurut saya ini alat setan dari negeri tetangga dia apa namanya mempersoalkan yeskial Kalau saudara lihat itu bahasa Melayu yang dia pakai. Tapi yang sedang mereka diskusi dengan salah satu channel kayaknya dari Indonesia. Yang biasalah suka cari-cari kelemahan Alkitab. Dan tidak pernah menemukannya. Akhirnya kebodohan mereka lah yang ditonjolkan dalam dialog mereka, percakapan mereka, zoom mereka hanya kebodohan. Anda lihat bahwa si Lim Choi Soon ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, tahu-tahu kok ngotot bicara tentang Yeskiel pasal 23 ayat 1 dan ayat 4 di mana dia menuduh bahwa Alkitab kita ini kacau karena Bagaimana mungkin Tuhan kok butuh pelacur? Nah ternyata dia tidak ngerti cara tafsir Alkitab. Kita tahu bahwa di Alkitab itu kan, saya bantu beberapa hal untuk menanggapi dia. Yang pertama, di Alkitab itu kan kita tahu, ya ada yang bersifat syair, ada juga yang bersifat kiasan-kiasan, kan begitu. Nah, dalam Yeskia 23 ayat 1 dan 4 dia mati-matian karena ini adalah wahyu dari Tuhan maka bahasanya tidak pas, tidak cocok, tidak bisa dia terima gitu loh. Dan dia menganggap kok seolah-olah kitab Yeskia ini kitab yang tidak benar, kitab yang tidak tidak sesuai etika karena membahas tentang pelacur. Ya memang dalam bahasa itu dalam Yeskiel 23 ayat 1 sampai 4 itu di sana ada kiasan-kiasan yang Tuhan pakai untuk menjelaskan kondisi dari Israel yang sudah terbelah menjadi dua, sepuluh di utara, dua di selatan. Di utara ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem, dan kedua bangsa ini yang dulunya adalah Israel Raya. Berulang-ulang jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Atau mengandalkan manusia dan lain sebagainya. Intinya mereka melupakan Tuhan. Makanya di dalam Yeskia 23 ayat 1 dan ayat 4 itu. Disinggunglah hal tersebut yang tidak dipahami oleh mualaf setan itu tadi. Mualaf yang dipakai setan dari negara tetangga Malaysia itu. Lim Choy Soon, Ya. Nah, saya baca dulu ini Yeskiel ya. Memang bahasanya kalau tidak dimengerti tentang ini adalah kiasan seolah-olah bahasanya memang agak sedikit porno. Padahal ini sedang menjelaskan posisi atau kondisi Israel dan Israel dalam artian Israel dan Yehuda pada waktu itu. Yeskiel 23 mulai ayat 1 dikatakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Artinya memang ini wahyu dari Tuhan, firman dari Allah. Jadi dia punya maksud kalau firman dari Allah, kata-katanya yang baik dong. Nah di ayat ini dikatakan. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana. Ya, susunya di jama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya. Nah, maksudnya dia menuduh bahwa ini perempuan dua, Ohola dan Oholiba yang disinggung di dalam Yeskiel ini kan sudah dipegang-pegang selayaknya pelacur gitu loh. Nah, mereka dua aku punya dianggap bahwa Tuhan tuh butuh pelacur. Tuhan suka pelacur gitu loh. Ini kan kacau tafsirannya. Padahal kalau kita baca seterusnya dikatakan, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem dan ohola berzina sedang ia aku punya ia sangat dirahi kepada kekasih-kasihnya kepada orang asyur dan lain sebagainya lalu ayatnya yang ketujuh ia melakukan persundalan nah ini kan perzinahan secara rohani ada perzinahan jasmani ada perzinahan rohani dua-duanya adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan ayat yang mengatakan Tuhan sangat membenci persinahan jasmani terlalu banyak. Saya tidak sedang singgung itu, hanya saya mau kasih tahu bahwa istilah ini juga ada di dalam hal rohani. Ketika orang mulai menyembah berhala, meninggalkan Tuhan lalu menyembah ala-ala lain, ala orang Mesir, ala orang Asyur mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia bangsa-bangsa lain. Ini di, 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 dianggap sebagai persinahan rohani. Nah, si mualaf dari negara tetangga yang dipakai setan ini, dia tidak ngerti apa-apa. Lalu alat-alat setan yang tidak mengerti Alkitab pun undang dia, lalu mempostingnya secara bodoh. Jelas Tuhan bukan Tuhan tubuh butuh pelacur, salah. Tuhan itu memiliki mereka secara rohani. Mereka harusnya takut Tuhan. Mereka harusnya mengandalkan Tuhan. Tapi ketika mereka melupakan Allah. Mulai andalkan Mesir, andalkan Asyur. Apalagi sembah berhala-berhala mereka. Disitulah yang disebut dengan perjinahan rohani. Ini yang tidak dimengerti. Jadi yang Tuhan punya itu harusnya yang kudus yang hanya melekat kepada Allah. Tapi yang Tuhan punya ini telah menyimpang. Jadi bukan Tuhan mempunyai yang namanya pejina. Yang Tuhan punya ini orang-orang baik, bangsa yang baik, yang menyimpang. Jadi kata punya di situ bicara tentang bagaimana Tuhan memiliki mereka dan Tuhan mau mereka kudus. Tapi faktanya mereka tidak kudus. Nah si mu'alaf ini dia menyoroti bahwa mau kudus tidak kudus Tuhan senang. Pokoknya Tuhan senang pelacur. Padahal ayat itu tidak berbicara demikian. Sebenarnya anak sekolah minggu pun mengerti tentang nats itu kalau dijelaskan baik-baik. Jadi sekali lagi alat-alat setan seperti ini harus ditegur. Dan buat orang Kristen Hal kedua yang mau saya ingatkan... Seputaran tanggapan ini... Ya... Anda harus bersyukur dan berdoa bagi... Para... Kristuber-Kristuber... Atau Youtuber-Youtuber Kristen... Yang Tuhan pakai dan tidak pernah tinggal diam... Tiap kali ada cara-cara setan seperti ini... Kami akan bantah... Jadi Tuhan... Bukannya... Uh, butuh pelacur... Bukan... Tuhan, kalaupun Tuhan selamatkan pelacur dalam konteks yang sesungguhnya Tuhan selamatkan untuk dia bertobat. Bukan tetap melacur, seolah-olah Tuhan memanfaatkan pelacuran, tidak ada. Dia Allah yang kudus. ya. Kalau pelacur bertobat secara kisah nyata kan banyak. Perempuan Samaria di Perigi Yakub atau yang lain-lainnya ada. ya. Tapi khusus Yeskiel tadi tidak bicara perjinahan secara jasmani, tapi secara rohani dan perlu diketahui baik persinahan secara rohani sepan secara jasmani kalau mau berkenan di hadapan Tuhan kalau mau jadi milik Tuhan justru harus buang dosa pelacuran atau persundalan baik secara jasmani atau rohani itu dan bagi orang percaya kita yakin di dalam Yesus kita bisa mengalami perubahan hidup itu sekalipun kita punya masa lalu. Pernah bersinar rohani dengan ada berhala, berhala lupa Tuhan terikat dengan halal duniawi, ataupun perjinan jasmani, selalu ada jalan keluar asal kita mau datang kepada Yesus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena kita selalu diingatkan dalam 1 Petrus 1 Ayat 16, Tuhan sendiri menurut Firman, Kuduslah kamu karena Aku kudus. Kiranya tanggapan ini bermanfaat, sebarkan video ini bagi kemuliaan nama Tuhan. س ل